Ahlul Ma'rifah berkata, solat itu ada empat hal. Melaksanakan beserta ilmu. Berdiri dengan malu pada Allah Ta'ala. Melakukannya dengan mengagungkan. Dan apabila selesai sembahyang, merasai takut pada Allah. Jadi ini setengah ahli ma'rifah mengatakan sembahyang tu empat komponennya ya. Iaitu empat halnya. Melaksanakan beserta ilmu. Iaitu apa? Syaratnya, rukunnya, syarat-syarat sujud. Sujudnya tidak asal boleh. Sujudnya ikut syaratnya. Dahinya tak berlapik. Tujuh anggota letak pada tempat sujud. Ya, semuanya itu ya. Sujudnya, itu dengan ilmunya. Dirinya, yang nama qiyam tu macam mana? Tidak menyandar, tidak menggeliat. Kalau yang nama rukuk tu macam mana angle-nya? Semua tu. Yang pertama, sembahyang berserta ilmu. Ya. Yang kedua, berdiri dengan malu kepada Allah Ta'ala. Iaitu apa? Aku dah banyak dosa, aku dah banyak silap, aku banyak derhaka. Aku ngemis depan Allah. Aku takut kena siksa depan Allah. Malu tak agak-agaknya? Malu dibawa ke depan mahkamah Allah, berdiri depan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, melakukannya dengan mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Ta'zim Allah. Membesarkan Allah. Ingat keperkasaan Allah. Ingat kehebatan Allah. Ingat siksa Allah. Ingat tindak Allah. Ingat belas ihsan Allah. Ingat pengampunan Allah. Ingat kabul daripada Allah. Ingat maaf daripada Allah. Itu mengagungkan Allah. Dan lepas sembahyang, kesannya iaitu apa? Kesannya makin takut kepada Allah. Lepas sembahyang, takut kepada Allah. Ya. Lepas sembahyang, takut kepada Allah. Itu komponen sembahyang. Komponen sembahyang. Kalau Imam Ghazali sendiri sebut dalam sembahyang, 6 kerja hati dalam sembahyang. Ya, itu yang selalu saya sebutkan. Nanti kita akan bincang. Ya. Jadi, 4 perkara ini. Ya. 4 perkara. Tentang lepas sembahyang merasa takut, ya, itu penting. Ya. Selalu kita lah, ya, kita dengar. Isyak pukul berapa? Sekarang di Batu Pat 8.32. Dah sembahyang? Bang aja sembahyang. Dah lega dah sembahyang. Lepas tu nak tengok TV, nak duduk main-main dengan anak, nak bual-bual sikit. Dah lega dah sembahyang. Lepas tu nak relax, nak apa? Kalau orang salih lepas sembahyang makin cemas. Terima ke tidak? Terampun dosa ke tidak? Kabul ke tidak? Kan nanti aku bicara yang akhir. Ditanya, sembahyang isyak kau hari sekian, pukul sekian. Kenapa tak senonoh? Kenapa tak sempurna? Kesan lepas ibadat tu penting ya. Kesan lepas ibadat tu penting ya. Dalam kitab Hikam, Imam Haddad ada menyebutkan ya. Tentang kesan pada ibadat. Kalau nak tahu ni kita ni sejahtera ataupun tidak. Sama ada ni kita ujub ataupun ikhlas. Kita tengok kita punya status sekarang. Kalau kita tengok kita dulu orang kurang ibadat. Kita orang tidak tekun. Kita orang kurang taat. Sekarang Alhamdulillah kita dapat tekun. Kita dapat taat pada Allah Ta'ala. Yang kita nampak siapa? Yang kalau kita nampak, Alhamdulillah nikmat daripada-Mu, Ya Allah. Dengan bantuan-Mu, Ya Allah. Dengan pertolongan-Mu, Ya Allah. Sedikit bukan dengan kekuatan aku. Maka itu namanya awak selamat daripada ujub. Tetapi kalau awak pandang sebaliknya, ya aku sekarang kok dah bagus ya. Kalau tinggal sembahyang kok tak pernah tinggal walau satu waktu ya. Aku pula kalau sembahyang lambat-lambat kok tak enak rasanya. Aku pula, kalau sembahyang susah payah pun mesti nak jemaah ya. Aku pula. Itu ujub tu namanya. Seolah-olah kau rasa kau sendiri yang melaksanakan ibadat. Begitu juga selepas ibadat. Lepas ibadat nak tahu ikhlasnya betul ke tidak. Nak tengok lepas ibadat itu apa dia hilang takutnya ataupun tidak. Tertipu ataupun tidak. Maka ingat lepas ibadat apa perasaanmu. Yang sejahtera ialah orang lepas ibadat ingat akan seksa Allah. Ini bilang lepas sembahyang rasa takut. Yang sejahtera ialah lepas ibadat ingat seksa Allah. Aku dah apa sembahyang malam selama 3 bulan tak stop. Ya Allah ampunkan aku ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Makin banyak sembahyang makin takut. Itu sembahyang yang ikhlas dan tidak ghurur tertipu. Yang tadi tidak ujub, yang ini tidak tertipu. Tapi kalau lepas sembahyang, lepas ibadat, lepas banyak tarawih, lepas banyak puasa sunat, wah rasanya pahala aku dah banyak ni. Rasanya macam pintu syurga dah terbuka untuk aku ni. Rasanya macam bidadari dah lambai-lambai aku ni. Allah, itu namanya ghurur tertipu. Ya. Jadi nak tengok ketika kita imbas sebelum ibadat dan kita kenang selepas ibadat. Apa perasaan yang timbul? Itu menunjukkan ikhlas tak ikhlas, pure tak pure kita punya laksanakan ibadat. Ya. Baik. Ya. Jadi salah satu yang disebut di sini ialah apa? Rasa takut lepas Allah. Takut pada Allah selepas laksanakan ibadat. Takut sekali pada Allah.
takut murka Allah, takut murka Allah kalau sudah selepas lakukan ibadat. Ya, seorang syekh berkata, jika hati belum khusyuk, rosaklah salatnya. Kalau hati belum khusyuk, rosaklah salatnya. Imam Ghazali meletakkan ya, sebagai syarat sah sembahyanglah khusyuk ya. Setengah ulama mengatakan ya, berapa persen? Ada mengatakan paling-paling tidak selahzah atau sejenak. Ada mengatakan paling-paling tidak ketika sedang takbiratul ihram tu memang niat tak boleh tidak. Kau kena, kalau kau tak khusyuk, kau bermakna kau belum niat lagi. Ya. Baik, yang takbiratul ihram tak boleh tidak. Kemudian berapa selepas itu? Ada mengatakan walau kadar sikit sekalipun. Tak sampai sembahyangnya dari takbir sampai salam, auto. Macam ditekan button sendiri begini, sendiri begini. Lepas, tahu dah habis sembahyang. Allah. Itu tidak bagus ya, tidak bagus ya. Jadi sembahyang, sembahyang tengok ya, kita punya sembahyang bukan auto ya, bukan auto. Baik. Wan nuru yahdil ha'irin nadhiya'uhu wa fil hasyri wilul mursalin liwa'uhu تلقى من الغيبين.